Bertemu kembali. Perjanjian damai antara Israel dan Palestin yang dikenali sebagai Perjanjian Abad ini bersifat berat sebelah. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, perjanjian tersebut dibuat tanpa melibatkan wakil Palestin dan tidak memperjuang keadilan bagi rakyatnya. Malah pihak Zionis akan memperluas dominasi dalam usaha menyisih jutaan rakyat Palestin. Perjanjian itu juga mengisytihar Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel yang akhirnya akan mencetuskan pelbagai konflik besar. Malaysia finds the proposal utterly unacceptable and is grossly unjust. It is truly disappointing that after more than seven decades, only one side of the two-state solution has come into form, and that is Israel, while the Palestinian people are still left struggling for justice, peace, and a sovereign state of their own. Beliau berucap pada persidangan Liga Parlimen untuk Al-Quds kali ketiga di Petaling Jaya, Selangor. Menurut Tun Dr. Mahathir, perjanjian itu tidak akan memberi kedaulatan terhadap Palestin, malah langkah penindasan terhadap rakyatnya akan berterusan.